putus. Ini aja sebenarnya, kalau saya misalnya tidurnya lewat jam 12, maka saya harus bayar paginya. Itu saja sih, istirahatnya terukur lah, terukur. Yeah. Jadi saya kira kalau kurang istirahat pasti akan mempengaruhi konsentrasi. Jadi saya harus menyeimbangkan itu. Kalau misalnya bisa istirahat jam 1, maka saya kalau biasanya bangun jam 5, saya undurkan bangunnya, kayak gitu sih, nyimbang. Terus ya sekarang lebih rajin lah, olahraga-olahraga dikit, 30 menit lah. Olahraga apa, Bu? Jogging? Enggak, ya treadmill aja di rumah. Oke. Itu aja sih. Yeah, there you go.